Menparekraf Sandiaga Uno mendapat kehormatan untuk ikut dalam proses pembuatan keris. Proses pembuatan keris digelar dalam Festival Semarapura ke-6 yang digelar di Kabupaten Klungkung, Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno didaulat dan berkesempatan mengikuti proses pembuatan keris Bali. Menggunakan pakaian adat Bali, Sandiaga ikut serta memukul bilah besi yang telah dipanaskan dengan menggunakan palu ukuran besar. Proses pembuatan keris Bali ini diperagakan dalam atraksi Pande yang menjadi salah satu daya tarik pada pameran ekonomi kreatif Semapura Festival 6 di Kabupaten Klungkung, Bali. Kabupaten Klungkung berhasil mencatatkan dua event besar yang masuk dalam karisma event Nusantara, yaitu Festival Nusa Penida dan Festival Semarapura. Dan ini akan membantu untuk pemasarannya, amplifikasinya, untuk kurasinya, untuk peningkatan kualitasnya, dan juga untuk dampak terhadap masyarakat. Siapkan ini berapa dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam penciptaan ruang usaha dan lapangan kerja. Festival Semarapura yang digelar hingga 1 Mei 2024 ini melibatkan 1.500 seniman, 110 perajin, dan 105 pelaku UMKM. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, AINews melaporkan.